Saya sekolah dapat kembali bersama national team, senior team, dan untuk hari kedua, untuk semalam lah saya rasa agak kekok sikit lah sebab saya baru habis bercuti, dan insyaAllah hari ini saya akan improve lagi lah yang mana saya kurang. Latihan training yang dibuat oleh panggung agak sukar untuk di-cop. So, first day semalam bagaimana kau kira melihat? Adakah berbeza dengan cenggu ataupun bagaimana? Bagi saya, sebab saya baru lepas bercuti dan saya rasa Coach Tan punya training pun lebih kurang macam ni, tapi dia kita tak boleh apa nak bandingkan coach sebab dia ada tactical dia sendiri. Dan bagi saya ini bagus untuk semua player sebab kita main di luar negara pun high intensity. Saya rasa ini peluang yang bagus lah untuk semua player. Buat yang terbaik kalau saya dapat untuk AFF ni, dan first saya akan tunjuk apa yang saya ada dan insyaAllah saya akan bagi sehabis-habis lah. Memang letak harapan target untuk sebenarnya? Saya memang letak harapan lah. Setiap untuk national team saya memang letak harapan untuk berada dalam team. Dan team under 23 pun berlatih bersama-sama ya. Saya muka ni ada dah dapat join dengan dia orang. Kita atau awak masih dengan berlatih asing? Sebab saya nak tanya apa beza antara under 23 dengan sport sini. Sekat ni saya tak training dengan dia 23 lagi lah. Tapi ada perbezaan dari regime training dua-dua pasukan? Saya tak boleh nak cakap sebab saya rasa Coach Ella dengan Coach Kim saya rasa lebih sama lah. Kita dapat coach baru, kita dapat coach yang betul-betul high intensity punya gameplay, dan saya rasa ini peluang yang terbaik lah untuk kita pergi sejauh yang boleh. Kolak kali ni macam mana? Kolak kali ni saya rasa beza lah. Beza. Kerik, masa Piala Malaysia, Kerik antara player yang menonjol lah kan. So, tapi tadi Kerik kata, bila datang sini ada rasa kekok sikit. Jadi Kerik rasa dengan tempoh yang ada ni, Kerik dapat grab balik tak untuk dapat form yang masa dengan Selangor? Macam saya kata tadi, sebab saya baru balik pada cuti. So, biasa first day lah training saya rasa kekok sikit, dan kita tengok lagi dalam beberapa minggu ni insyaAllah saya dapat adapt lah semula dengan tactical coach ke. So Mukhtari, mungkin boleh komen sikit tentang pertemuan dengan Kemboja dan Mabi? Untuk dua friendly match ni mungkin kita lebih coach mungkin nak tengok player untuk diserahkan kepada 23, dan saya rasa ni peluang yang terbaik lah untuk kita fight untuk each other lah. Adakah keputusan memainkan peranan juga untuk? Saya rasa keputusan pun mainkan peranan untuk bakar semangat pada semua player lah. Saya rasa Alhamdulillah Coach Kim bagi kita orang cuti 8 hari walaupun cuti 8 hari, tapi saya rasa yalah, saya as a player yang baru nak naik, insyaAllah ini peluang yang terbaik. Saya tak nak sisihkan peluang saya lah untuk berada bersama skuad Harimau Malaya. Secara peribadi di AFF melepasi peringkat Kalawati, sejarah apa tu? Sasaran. Tak dengar. Sasaran untuk tahun ni. Tahun ni saya every year memang target final lah. Itu matlamat saya. Untuk tahun lepas mungkin berbeza, dan untuk tahun ni berbeza sebab kita dapat coach yang berbeza, dan kita tak nak lah ambil mudah, dan kita tak nak rasa yang kita lebih better daripada diorang, dan saya rasa kita main ikut apa yang coach plan lah. Very last, ketiadaan ramai pemain utama dan Mugeri salah seorang yang berada dalam skuad utama sebelum ni dan kekal dalam
dalam squad kali ini, adakah Mukairi rasa terbeban dengan tanggungjawab yang bakal dipikul ataupun Mukairi dah ready untuk tunjukkan kepada fans and coaching staff that even you are young but you are ready to garis tanggungjawab? Bagi saya, kita as a professional football player, kita kena percayalah kepada rakan pasukan kita yang datang sini, dan itu paling penting dalam setiap pasukan lah. Dan ini akan lebih macam cakap pool player yang besar lah kepada semua pemain. Bisa depan dengan Selangor tu? Nanti media Selangor keluarkan.